Saya Amy Sofian menggalas tugas sebagai pengarah untuk drama bersiri Tiga Nota Cinta. Okey, Tiga Nota Cinta ni dia berlainan sikit daripada drama-drama yang lain di mana saya cuba letakkan tiga plot dalam satu cerita. Jadi untuk plot utama dia ni, watak Elisa yang dibawa oleh Sharifah Rose, dia adalah dalam ahli keluarga dia yang paling bongsu dan selalu disisihkan oleh keluarga. Secara tak langsung dia rasa diri dia tersisih daripada dia, ibu dia dan juga kakak-kakak dia. Isa, kau boleh tak buat kerja kat situ cepat sikit? Terhege-hege kat situ je kau mop. Kat dapur berlambat-lambat lagi kerja kat siap tau. Cepatlah. Hai, saya Sharifah Rose, memegang watak sebagai Alisa dalam drama bersiri Tiga Nota Cinta. Okay, Alisa seorang gadis yang membesar dengan ibu dia, dengan dua orang kakak. Tapi daripada kecil tak pernah dapat keakraban dan kasih sayang seorang ibu sebab dendam ibu dia kepada ayah Alisa dan juga nenek dan atuk dia. So Alisa ni more rapat dengan nenek dengan atuk dia lah. Apa-apa masalah dia memang dengan nenek dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, saya Syar Muslim. Saya memainkan watak Zain di dalam drama berseri Tiga Nota Cinta. Okey, Zain adalah seorang komposer muzik. Dia seorang yang baik. Seorang yang cukup ramah. Sopan santun. Daripada tutur katanya, adab dia dengan orang tua. Beliau daripada suatu keluarga, sebuah keluarga yang cukup statusnya ialah bapaknya seorang dato kan. Tapi ada sedikit konflik di dalam keluarga dia. Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry. It's okay. Saya ambil down. Tak apa. Tak ada masalah. Rendah kering dah ni. It's okay. Don't worry. Tak ada masalah. Hai, saya Afifah Nasir, memegang watak sebagai Abby dalam drama berseri Tiga Nota Cinta. Okey, watak Abby adalah watak antagonis. Watak dia dia seorang yang main cakap lepas saja. Anak mak, so dia banyak melepaskan geram dia dekat adik dia Alisa. Hai, assalamualaikum. Saya Zila Bagharin. Saya memegang watak sebagai Sofia dalam drama bersiri Tiga Nota Cinta. Sofia seorang anak yang manja, anak tunggal. Bila mak dan ayah dapat mencari kesalahan suami dia dan menghalau, itulah baru konflik, macam-macam konflik berlaku. Hei! Bukan main menonong lagi, eh? Kau nak pergi mana ni? Dah lawa ni? Mak, Lisa dah janji yang kau nak jumpa dia. Lisa, keluar kejap boleh? Dengan Nora je. Menggedik je kerja kau, kan? Banyak lagi kerja dalam rumah ni tak siap. Kau tahu nak merayap je. Nanti kalau Mama nak Lisa buat apa-apa, balik karang Lisa buat boleh?
Lagipun ni je masa yang ada kan sebelum kita start bisnes baru. Kau ingat? Dah start bisnes baru ada kerja ke? Hmm? Dalam rumah ni tak ada kerja. Kerja-kerja dalam rumah ni sama nak buat aku ke? Assalamualaikum, saya Jalaluddin Hassan. Saya memegang watak Bahar dalam drama bersiri 3, Nota Cinta. Watak Bahar ini, dia adalah seorang pesara, pensioner. Selepas pensyen sebab pesara, beliau mula mengalami satu penyakit demensia. Mudah hilang ingatan. Ya. Assalamualaikum. Saya Azna Hamid yang memegang watak Aminah dalam drama bersiri 3 Nota Cinta. Tentang watak Aminah, saya sebagai cikgu yang bersara dan mempunyai suami yang sangat baik, sangat romantis, saling kasih, mengasihi. Jadi kerana sayang itulah dia sanggup sabar dengan perangai anak dia. Sofia, Mak nak mohon kamu sikit. Kamu tolonglah berlembut sikit dengan Alisa tu. Dan kamu janganlah cuba nak halang dia berkawan dengan Zain. Ha, lagipun, kalau dah jodoh dia dengan Zain, dia nak kahwin dengan Zain, kamu tak boleh halang tau. Ha, takkanlah benda baik kamu nak halang. Ha, orang nak bina masjid, takkan kamu nak robohkan? Sepatutnya Abby yang kena kahwin dulu, bukan Alisa. Hai, saya Wani Kiri memegang watak sebagai Aini dalam drama bersiri 3 Nota Cinta. Okey, nak cerita sikit pasal watak Aini ni. Aini seorang isteri dan juga adik-beradik kepada Alisa dan juga Abby dan juga merupakan isteri kepada Khairul, dan dia seorang isteri yang agak orangnya agak lurus juga, tapi dalam adik-beradik dia very flexible dengan semua adik-beradik dan juga ibunya. Hai, saya Muaz Fitri memegang watak sebagai Khairul dalam drama bersiri 3 Nota Cinta. Watak Khairul ni sebenarnya suami yang sangat baik. Baik sangat-sangat. Dia seorang yang mudah dipercayai oleh isterinya dan sangat pemulut manis lah orang kata kan. Hai semua, saya Jasper Spaya. Jas memegang watak sebagai Zeti dalam drama bersiri 3 Nota Cinta. Okey, jadi Zeti ni merupakan seorang penyanyi sedia ada tapi tak mempunyai lagu dia sendiri sebab Zeti ni memang nak masuk mainstream, memang nak jadi penyanyi terkenal di Malaysia tapi tak dapat peluang. Sesuai lagu ni dengan vokal you. Okay. Okay, kalau you nak improvise, you boleh improvise sikit-sikit. Mm. Okay? Bagi dia macam ada lenggok-lenggok sikit kan? Hidup ini hampir sempurna. Okay, once saya dapat karakter Zain ni, sebenarnya saya sangat-sangat takut kerana lah watak Zain ni nak kena musician yang penuh dengan idea, berkarya dalam penulisan lirik-lirik lagu. Jadi itu adalah satu benda yang bagi saya susah. Persiapan Rose, Rose study skrip tengok karakter Alisa. Sebab Rose tak pernah lagi buat watak macam baik, lemah lembut, sopan macam Alisa ni. Macam baik sangat, dia nampak macam plain sangat. So nak main graf Alisa tu, Rose macam baru lagi nak explore karakter ni. So Rose banyak bertanyalah dengan orang-orang kat set. Okay, kajian tu macam Aifah suka bila baca skrip tu sampai habis, Aifah suka tengok okay, watak macam mana Aifah nak mainkan. Sama ada betul-betul jahat atau kita buat dia mild jahat tapi slotkan sedikit unsur-unsur macam kelakar or main-main dalam tu kan. Alah, setakat buat air kopi, aku pun boleh buat. Kau jangan nak rampas dia daripada aku. Rampas? Nak rampas apanya? Dia bukan aku punya pun. Bagus. Sedar diri. Jom. Atuk panggil kau. Pergilah.
Okey, barisan-barisan pelakon yang ada kali ini pada saya amat sesuai sekali. Actually, pertama sekali Sharifah Rose. Sharifah Rose, saya pernah bekerja dengan dia sebelum ni walaupun dia pelakon yang baru. Tetapi untuk drama kali ini, pada saya memang sesuai. Memang itulah dia. Di luar macam mana watak dia di luar, macam itulah di dalam drama ni. Jadi pemilihan pelakon tu memang tepat. Abang Pian macam biasa is very cool, sangat relaxed kerja dengan dia. And apa yang dia nak tu dapat, senang communicate dengan abang director Abang Pian. Itu sebab pernah kerja dengan dia, sudah tahu dah dia nak macam mana. Tolong. Ha? Tolong. Okey. Tolong nyanyi. Ha? Aisyah mana reti nyanyi? Alah, cubalah nyanyi. Cuba. Alah, seganlah. Alah, saya seorang je dengar. Ramai tau kat sini. Alah, budak-budak tu biar je lah. Kalau tak sedap, jangan gelakkan. Okey, tak gelak. Okey, boleh? Okey. Okey, okey. One, go. Aku titipkan. Salah tu. Tu key tu bagi tinggi sikit. Aku titipkan dia. Lanjutkan. Okey, okey. Sekarang kaya itu, itu dengan gitar pula. Kita jangan gelak kan? Ini tak gelak. Mana gelak cepat. Okey. Pengalaman di sini ialah pertama memanglah saya dapat berlakon dengan tim yang best. Kemampian and all the team. Dan kedua, dapat berlakon dengan all the otai-otai yang saya rasa memang hebat-hebat sangat-sangat. Tak se-stress. Asyik nak gelak je kan. Tapi dalam masa gelak tu kita belajar sesuatu dalam lakonan kita. Walaupun saya pun masih baru lagi dalam bidang lakonan. Tapi ini menjadi satu pelajaran untuk saya juga untuk lebih pergi jauh. Bagi Wani, of course scene yang heavy lah. Bila scene yang perlukan kita main dengan emosi. Bila mana kita punya susunan jadual itu melibatkan dari emosi gembira daripada sedih, marah. So bila kita dah happy-happy-happy dengan adik-beradik yang lain, tapi bila tibanya waktu untuk beremosi kerana suaminya Khairul ni memang agak mencabar. Kita cuba Zed upaya kita untuk mengikut apa yang dinukilankan, apa yang terkilan dalam, dalam skrip itu ya. Tiba-tiba kami datang satu idea untuk mencantikkan lagi skrip itu. Right. So, bila kami buat sesuatu yang tidak dalam skrip, itu memang meninggalkan kenangan pada saya. Memang menjadi. Sebab saya seronok. Sebab saya tengok cameraman sendiri ketawa melihat kelakuan kami, kelakuan Bahar. You know. And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I've said it clear, I've stated my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each on every highway. Much more than this. I did it my hidup ini hampir sempurna. Okey, pada saya tiga nota cinta ni ada satu kelainan. Seperti biasa yang saya buat sebelum ni, banyak drama-drama Slot Akasia, Slot Samarinda, lebih kepada novel. Kali ini saya cuba mengetengahkan levelkan plot-plot. Kalau tidak, kita tumpukan pada satu plot je. Tapi kali ini saya selaraskan supaya penonton
ketika dia mengayunkan satu plot tu, dia melayan satu plot tu, kita ubah ke plot lain supaya dapat penonton berfikir, oh, dia punya keserasian plot tu, di mana dia punya conclusion dia tu. Cabaran utama kena berlakon dengan orang-orang lama dalam drama ni. Seperti Datuk Jalal, Kak Azna Hamid, Abang Khairul Anwar, Kak Zila. So bila masuk set dengan orang-orang lama ni, dia rasa macam sedikit pressure lah untuk sampaikan. Kita orang baru kan. So bila nak macam deliver sekali, nak bagi dia orang rasa juga tu, rasa macam a bit pressure. Ya apa? Entahlah. Ya, apa tu? Apa tu? Apa tu? Pasu muka pecah. Tolong, pasu muka pecah. Ayah! Kenapa pasu muka pecah? Kenapa lah? Mak, tu tak sengaja pun. Kau diam eh? Jangan nak bela sangat orang tua ni. Baik, ini first time Wani bekerja dengan Abang Pian dan bagi Wani sendiri baru berapa hari Wani shoot Tiga Nota Cinta dan bagi Wani sendiri memang sangat senang untuk bekerjasama dengan Abang Pian kerana Wani rasa beliau seorang yang very supportive. Okay, so far Abang Pian punya favorite word is lulus. So jadi setiap take, setiap scene kita hanya menunggu perkataan lulus tu. Jadi okeylah, setiap kali take lulus. Ya, pengarah pun sangat penyabar orangnya. Macam kita juga. Ya, okey, dia banyak menerangkan kalau macam adalah benda-benda yang dia tak bergemar, dia akan bagi tahu kita, dia suruh kita buat lagi sampai apa yang dia mahu dapat. Alhamdulillah, pengarah sangat kita seronok berlakon dengan dia. Lepas ni, kalau Lisa nak jumpa Zain, jumpalah. Kerap pun tak apa. Saya kerjalah ni. Apa bukan selalu sangat jumpa Zain tu. Dia ada urusan penting je. Lisa jangan dengar cakap Mama Lisa tu. Dia ada sebab lain tak suka Lisa berkawan dengan lelaki. Ni, cakap pasal Mama kan? Kenapa semalam Mama salahkan Nenek dengan Atuk Mama cerai dengan Papa? Lisa sabar ya. Satu masa nanti, Lisa akan tahu perkara yang berlaku sebenarnya. Sebenarnya, masa tu Lisa masih kecil lagi. Okey, kenapa kena tonton? Sebab dalam drama ini, ada ramai pelakon-pelakon yang cukup hebat yang perlu anda tonton ni, iaitu Sharifah Rose, yang sekarang tengah apa artis baru yang sedang meningkat naik dan popular. Cerita ni dia bukan tertumpu kepada hero dan heroin muda sahaja, tapi dia tertumpu pada sejarah atuk dan nenek dia dari muda sampai ke tua. Begitu loving sekali. Itu baru betul-betul percintaan yang orang kata sampai akhir hayat. Itu kena tengok. Yes, mesti ditonton, mesti ditonton. Drama ini begitu menarik sekali ya. Sungguh menyayat hati. Ya. Sungguh lucu. Semua berlaku secara bukan dirancang-rancang, semua secara spontan berlaku dan harus ditonton kerana it's a family story. Kerana satu pengajaran yang kita boleh belajar bersama, ya. So guys, terima kasih banyak. Terus menanti dan menonton drama bersiris Tiga Nota Cinta. Adakah dengan mengharapkan cinta semata-mata cukup untuk memastikan kebahagiaan dalam perkahwinan? Adakah cinta satu-satunya kunci kebahagiaan? Kalau nak tahu, jangan lupa saksikan saya, Sharifah Rose, sebagai Alisa dalam Tiga Nota Cinta hanya di Selat Akasia jam 7 petang setiap hari Isnin hingga Jumaat hanya di TV 3. Kilan sejarah begitu indah diselubungi.